Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang sedang bekerja, ada yang lagi nganggur, ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustaz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini kita harus mewaspadai bahwa walaupun kita Islam, belum tentu kita bisa langsung masuk surga. Makanya kalau mau menyanyi, nanti kalau orang itu sebelum meninggal dia mengucap La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nanti dulu. Karena pada saat mengucap La ilaha illallah sebelum meninggal itu maksudnya apa? Bisa aja kalimat ini dipergunakan untuk orang-orang non-muslim atau orang kafir agar dia masuk mu'alaf menjadi muslim, sehingga itu menjadi gambaran kalau dia itu bisa masuk surga. Tetapi tugasnya bukan dari itu mu'alaf terus masuk surga. Enggak, tugasnya habis dia itu muslim, tugasnya banyak. Ya sholat, ya membayar zakat, ya puasa, memohon ampun dosa masa lalu yang dia lakukan. Loh, kalau dalam hadis itu diceritakan kalau seorang mu'alaf itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Iya, kalau dia mohon ampun. Kalau dia dosanya bertahun-tahun, puluhan tahun, ya mohon ampunnya puluhan tahun. Ya harusnya seperti itu. Jangan dianggap grubyuk. Dia sekali mohon ampun, istighfar, selesai. Semua yang puluhan tahun terus selesai. Enggak seperti itu. Nggak bisa seperti itu wong ke kita atau manusia itu suami istri itu bisa dia bilang saya sayang sama kamu, lu besok bisa atau setelah sayang dia pergi bisa aja dia selingkuh, mau cita apa? Nah itu nggak bisa menjadi patokan. Loh kalau taubat beneran, dia taubatan nasuha, kita itu nggak pernah tahu taubatan nasuha seseorang itu. Yang tahu itu hanya Allah. Dan kalau kita mau hitung-hitungan itu dosa, kita masa lalu puluhan tahun itu mau hilang satu kali, gimana caranya? Gimana caranya? Pakai rasio orang berhutang itu, dia hutang 350 juta, ngembaliinnya juga 350 juta. Kalau dia ngembaliinnya 5 juta, 5 juta, kan masih 5 juta. Anggap aja dia dosa itu 350 juta. Kalau dia itu mohon ampun itu hanya membayarnya 100 ribu, 100. Lah kan masih banyak. Kan seperti itu. Pakailah otak untuk berpikir. Jangan merasa hebat kalau sudah tobat. Tobatan nasuha, nangis-nangis, habis itu hilang. Nggak bisa.